yang paling penting lihat kemana dulu nih. Tiap hari kalau bisa mau lihat ya. Kenapa sih, kamarnya bagus emang? Suka banget. Aku mau naik yang itu-itunya. Oh ya, oke. Aku mau jadi dingin. Ini basement papa juga udah pakai kaca-kaca. Aku udah liat basement papa belum? Tuh, liat tuh udah pakai kaca krom tuh. Papa pas terakhir kesini belum liat. Wah, laba-labanya liat. Banyak banget laba-labanya. Belum. Ayo lor, lato. Lor. Lor, lato. Kita mau dibersihin semua. Oh iya, udah mulai dicoba-cobotin. Iya, udah mulai dicoba-cobotin. Emang minggu depan udah bersih-bersih. Mimin! Suara yang ini main kayak gitu. Ada suara Mimin ya? Awas ya, hati-hati bambunya ya. Udah gak ada. Itu udah ada nih. Berarti mau dia jerawat aku ini kapan? Minggu ini aku ini udah selesai semua, baru minggu depan jerawat aku ini. Ini udah bisa dinaikin ya, Res? Ini TV sini kan? Bisa ya. Bisa. Tapi naik ya. Tapi pas jerawat ya, baju kamu putih. Wow. Kasih lihat kamar aku dulu. Wow. Oh my god, good god. Ini TV. Jadi, coba ya. Mama ini tapi TV. Tapi kan kalau di kamarnya enggak boleh, harusnya enggak boleh ada TV. Boleh? Kan? Amo ada TV atau enggak? Mau. Gimana? Kasih tahu Papa gimana kalau mandi. Tapi ada CCTV ya, Mah? Oh iya, harus CCTV. Jadi Papa bisa lihat main game terus atau enggak. Oh, game enggak boleh di kamar. PS enggak boleh di kamar. Kalau game komputer ya boleh, tapi Papa akan lihat dari CCTV, ya. Keren juga ya, Mai, kemarin. Gimana, Mama? Tuh, kerennya, Mai. Kan timer di sini. Ada planetnya. Ini konsepnya apa sih kalau Papa boleh tanya? Tahu. Hah? Coba mandi di kamar mandi. Mandi di kamar mandi gimana, Nah? Selalu mandi di kamar mandi. Pura-pura mandi gimana? Gimana mandinya? Wih, keren ya. Ini buat taruh apa ini? Kasih tau itu, naruh apa? Kita makan. Nerf. Ini kasurnya kesini kan, Bebe? Iya. Sini? Iya. Situ kan? Ya udah jadi, tinggal di cleaning aja. Yang di atas. Kamu lagi tidur sendiri emang? Temenin mama loh. Iya. Berani nah, ngitung sendiri? Nanti ada kasur. Ada malala. Kasur sebelahnya. Mama? Mama papa. Ya. Selalu katanya di sini nanti. Hah? Kasihan ya kamar ibung. Kamar ibung apa? Gak ada apa? Tempat tidur soalnya di jahil. Oh ini ibung tempat tidurnya. Ini udah mulai diberes-beresin ya? Itulah kamar si ibung. CCTV-nya jangan lupa sih. Iya kan tadi CCTV kan? CCTV-nya enggak masuk kamar sih enggak. Hah? Masuk. Tambah kamar anak-anak. Harus. Kamar kita juga. Iya. Kamar kita juga harus ada CCTV. Oh, di dalam kamarnya mau ada CCTV. Iya, tapi biasanya kalau di kamar yang bagian kamar sama di lorong kamar master itu yang bisa buka cuma kita doang. Oh, soalnya ini kalau untuk kamar-kamar semuanya nggak ada CCTV. Oh, kalau enggak berarti nanti ekstra aja. Jadi yang di kamar-kamar yang bisa akses cuma dua orang doang. Santai bos, santai. Nanti kan bisa nggak usah yang harus tempel. Ada dua, satu dua. Jangan. Lo takut kebawa lagi ya? Ini lampu selesai semua. Dibersihin semua, bener-bener dibersihin. Berapa hari sih biasa kalau bersihin? Kalau generalin satu lantai gini paling 3 hari. Terus sama di cleaning ya? Oh iya, di cleaning ya. Terus dilepas-lepasin semua kan? Toilet. Terus udah, ini AC udah bisa nyala. Toiletnya gak kelihatan ya? Nanti kan kita sebelum terima tes keseluruhan. Ini lah, aku gak akan pergi dari sini.
Cie, bentar lagi nih. Ini juga ada TV juga, Mak? Ada TV nggak? Nggak. Berarti TV-nya mau di kamar atau di sini? Dua-duanya. Hah? Emang boleh, Mak, gitu? Oke, dia kerip-kerip. Gini. Tapi kalau di kamar mau nonton apa? Hah? Di kamar. Enggak, cuma boleh buat dengerin lagu doang. Sebelum tidur. Cuma dengerin lagu doang, Pak. Enggak boleh buat nonton. Oh gitu. Oke deh. Sama YouTube Kids boleh. Kita lagi. Ah, enggak apa-apa juga enggak ngerti. Coba lihat kasihnya. Oh, berarti nanti ini kursinya di sini dong, Mah. Di belakang iya. Sini. Enggak, di tengah gini. Ya, kalau di tengah orang gimana nontonnya? Sakit mata. Hah? Enggak. Makanya enggak usah terlalu gede. Kasih lihat kamar mandi Adik gimana? Tapi pasti enggak bisa nebak kan kamar mandi Adik di mana? Tahu. Mana aja kasih lihat? Mana? Ke kamar apa tah? Kamar mandi Royal. Mana ini tembok? Jadi ini Pak kalau ditutup semua ini kayak lemari kayak jadi kayak lemari semua jadi orang enggak akan tahu kamar di mana. Oh benar. Iya. Oh gitu, Ah. Ada pintu rahasia. Ada pintu rahasia. Buka yang kamar mandinya, Adik. Mana sih? Oh iya ini ya. Oh ini. Udah jadi malah kamar mandi ini. Air udah nyala, Min. Udah, Mbak. Air udah jadi. Cuma mandi aja, Pak. Mandi. Ini berarti ada sofa kan, saya? Sofa itu di situ. Di sini. Ya kan, Min? Ini meja gini ya? Yang gede-gede gitu kayak gitu tuh. Lihat tuh kayak gimana? Ya tapi kan nanti tinggal digeser-geser aja sebenarnya. Mana malas? Oke oke. Tinggal digeser-geser aja. Oke. Okay. Bagus juga sih. Lucu ya. Gimana lucu ya Ade? Kalau apa lucu ya? Hah? Tapi ini harus di ini takut si Ryan San. Iya ini kayaknya ditutup deh. Mana? Kayak gini Pak. Oh ditutup sofa. Ya, iya oke, okay. Yang di sebelah sana aja. Yang di sebelah situ nanti kita itu harusnya ini mainan lebih gede, cuma kan kalau di luar dia bakalan sedikit ya. Jadi nanti kasih lemari aja kan. Iya nanti kasih lemari itu. Kasih lemari itu buat buku-buku kayak apa gitu, kayak bookshelf gitu nanti. Rak buku, rak apa gitu. Terus ini juga nanti, ini harus tutup ini. Bikin, beli yang beli gerbang. Iya ini beli yang apa yang membuat bayi yang baby safe gitu. Enggak bisa dibuka. Ini sampai berapa kilo nih bisa naik sini? Naik sini orang dewasa bisa gelantungan. Boleh sana gelantungan. Oh, liatin dia kak gelantungan. Pelan pelan. Itunya kayu gitu. Itu juga bisa. Itu kan gitunya nancepnya ke atas ya. Itunya ke rangka bayi. Coba jalan. Tangannya. Ya. Tangannya satu-satu pinggirnya. Pinggirnya makin lagi. Nah, terus. Sebelahnya geser. Terus, sebelahnya. Belum. Pindah sebelahnya. Sebelahnya. Kenceng dulu, baru boleh pindah. Udah. Belum kuat. Nanti latihan lagi. Mama mau mandi. Bagus ya. Ininya udah ini. Oh, mama sama papa bisa di sini. Eh, kita nanti kalau kita ceritanya berkemah di sini ya, tidur di sini ya, kasur ya. Aku tuh. Cuci tangan di kamar mandi. Halo, salah. Jadi ini Pak sebenarnya, Pak. Udah ya. Udah. Apa? Ada. Ada karpet kan nanti? Min pakai karpet kan ini? Iya, tadi di karpet ini. Amo masuk, Mas. Kalau masuk dulu. Ya kan, pindah dulu kesini. Ini gimana caranya, Kak? Kita ke basement. Ya Allah, itu. Sabar, woi. Awas jatuh. Halo. Ini masih demu banget, tau aja. Masih demu aja. Jangan selalu datang. Ini alas jadi kayak yang... Cuy. Bapak. Apa? Yang mana punya papa? Ini punya mama semua. Ini punya mama juga.
Papa enggak punya. Papa enggak. Salah. Ini punya mama, ini punya papa. Enggak, papa tuh enggak ada di sini, ya. Emang enggak listrik deh. Bagus banget. Seneng jadi. Kita di sini berenang berdua. Nanti ya, boleh bobo sini juga sama papa mama. Ma, ini kasurnya gede. Oh, ini udah meja. Udah mau ini udah jadi tinggal masukin. Harus satu yang besar jadi kita bisa di sini. Salah sih perhitungannya. Ya waktu itu kan digambarinnya udah kasurnya yang segitu. Oh, yang ya nanti tinggal pakai kasur bawah aja lah kita mah gampang. Gampang sih. Pakai kasur bawah. Kamu mau main PS di mana, Ma? Ah, main PS-nya di bawah sini aja nih. Mana, Ma? Di sini. Ini kan ada TV nih, nanti di sini. TV. Di sini sofa kan? Iya. TV sini. Ini adalah kamar adik Cipung dan adik Rafata. Namanya adalah siapa ya? Kamar siapa? Bayi, adik bayi. Oh. Enggak tahu nih, kamar adik bayi. Mau enggak punya adik bayi? Di sini kamar disiapin. Iya kan? Siapin dia kamar adik. Ini kamar si adik bayi. Nanti kalau udah gede, aku pindah ke kamar yang bawah. Yang ini nih, papa kasih tahu. Ini kalau udah gede, aku mau pindah kamar sini enggak? Misalnya nanti gantian. Jadi kalau A udah kelas 1 SMP, A pindah ke kamar yang ini, mah. Kalau dia udah 1 SMP, mah. Mau kamar ini? Mama. Ini kamar apa? Enggak, ini kamar. Tuh, kamar mandi udah gede. Kita udah gede, nanti kita dandanin di sini. Kalian mau kan? Ya, tapi komputer A di sini ya. Iya, semuanya. A pindah ke sini, mah. Mah. Sekarang ke garasi ya. Mah. Rafathar mau kalau SMP, kelas 1 SMP, Rafathar pindah ke situ, Rayansa pindah ke kamar dia, adiknya yang baru pindah ke kamar Rayansa gitu. Gitu. Heeh. Semua sendiri di sini. Jadi semuanya merasakan kamar AA yang indah itu. Nanti bergilir lagi. AA pasti soalnya nanti kalau udah gede dikit pasti enggak suka yang warna-warna gambar-gambar gitu ya kan? Pasti AA sukanya yang tapi PC aman. Eh, ke garasi. Ayo, ini mau lihat ini enggak? Dapur. Lihat ya, dapur dong. Dapur mama mahal. Kedua bapak. Mama, dapur mama mahal ya? Iya, sengaja. Mana belum datang aku. Ini kompor aku ya. Belum dipasang, enggak kelihatan. Ya, ntar ditutup dulu kan masih banyak. Ntar kita jual, oke? Iya, iya. Turun. Wah, pegang lah. Connecting door, nanti ini akan dijebol. Kalau itu ditutup, tutup, dingin sini. Iya, kalau mobil parkirin dulu di mana? Bikin acara kalau mau bikin acara, iya, bikin kalau mau bikin ada apa acara apa gitu. Bagus. Sampai atas sini nanti. Mobilnya mobil. Masuk ke sini, turun, baru parkirin. Gitu. Bukannya sih ini enggak bisa tambahin toilet dulu nih. Enggak bisa, Mbak. Allahu Akbar. Ya mah. Dulu dia udah pernah ditanyain sih mau ada toilet apa enggak, tapi katanya enggak perlu. Ya mah, ke atas. Ya mah. Ayo. Ya. Ya semuanya luas ya. Abis kalau mau main bola, orang mobilnya di out-outin.